Bapak, terima kasih untuk berkat dan perlindunganmu kepada kami masing-masing, saudara -masing, kami di Indonesia. Kami boleh ada saat ini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan hanya karena berkat dan perlindunganmu saja, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Kami akan melakukan ibadah untuk memuji, menyembah kepadamu, Tuhan. Kami bersama-sama, saudara, saudara kami yang di Indonesia, sedang belajar untuk mendengarkan firman-Mu supaya hidup kami ke depan boleh selalu di dalam bimbingan-Mu saja, Bapak. Terima kasih Tuhan sertai kami masing-masing, saudara-saudara -masing, uh, kami yang belum masuk, yang sedang dalam perjalanan untuk ikut, sertai mereka juga, bungkus kami masing-masing dalam, dalam kuadrat perlindungan-Mu, Jauhi kami dari segala penyakit, jauhi kami dari segala celaka, jauhi kami dari segala orang jahat. Padamu kami serahkan semua ini supaya engkau pimpin acara ini dari permulaan sampai selesai, dan jauhi dari segala gangguan-gangguan yang bukan daripadamu, Bapak. Ini percaya, engkau Allah yang baik, Allah yang Maha Kasih. Oleh karena itu. Hanya kepadamu kami menyembah. Kami serahkan semua ke dalam tanganmu, Bapak, di dalam nama Yesus saja. Saya mohon, nah, pakai hambamu nanti akan membawakan firmanmu, supaya dia juga boleh engkau bungkus dalam kuasa pelindunganmu, supaya kiranya hanya firmanmu yang keluar dari mulutnya dan yang akan menjadi berkat bagi kami yang uh, mendengarkan dan melakukannya ke depan untuk kami boleh hidup selalu melekat kepadamu Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan semua. Saya, kami mohon semua ini, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tirta. terima kasih teman-teman semuanya ya yang semuanya berkenan hadir untuk belajar bersama-sama ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Hari ini saya punya tema dengan judul "Seandainya", ya, seandainya saya sebagai pastor Andi Simon. Apa yang saya mau perbuat? Video ini saya buat karena saya berempati sekali dengan Pastor Andi Simon yang masih muda. Usianya dibandingkan saya, saya menyadari setiap orang ternyata punya ketahanan atas kesabaran itu yang berbeda-beda. Ketika Pastor anti Simon ini mulai dihujat, dipertanyakan, disangsikan, apakah kesembuhannya itu asli atau bukan, ya. Terus kemudian ada yang menghujat, ini penyembuh jalanan, pasti palsu, Terus, kemudian hujatan-hujatan yang lain, ternyata kesabaran pastor Andi Simon pun habis. Ya, habis. Nah, bapak ibu, sama seperti pepatah yang sering kali kita dengar, "pohon kalau semakin tinggi, anginnya tuh semakin kencang." Inilah yang sedang dialami oleh pastor Andi Simon yang mungkin sudah e, mencoba untuk menahan, untuk bersabar, dan lain sebagainya. Akhirnya meledak juga amarah dari Pastor Andi Simon ini, Saudara. Kita sebelum masuk kepada pembahasan firman Tuhan, kita mau saksikan tayangan video daripada Pastor Andi Simon. Siapa yang mengutus Anda sebenarnya? Jawab! Pester tegas di sini. Ada orang-orang yang memang jahat. Ada channel-channel yang jahat di sini yang memfitnah, yang mencemarkan nama baik, yang menuduh pester penipu. Anda bisa melayani menyampaikan kebenaran apa yang Anda yakini. Tetapi tidak boleh sampai menuduh orang lain. Itu sebuah pelanggaran ITE. Perhatikan pes tersebut ini. Patrice Smith. Perhatikan Bencu Menggugat. Perhatikan Abelling Sebuah. Perhatikan Johnson. Perhatikan. Saya sebut juga True Speaker. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita tahu sesungguhnya Media sosial lewat Zoom ini Itu membantu kita berkomunikasi Namun ketika saya mulai mengamati Saya banyak melihat lewat medsos, lewat Zoom Justru seringkali terjadi perdebatan Yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan nah saudara oleh karena itu berhati-hatilah kita menggunakan lidah kita lewat zoom ini tadi harusnya menjadi berkat wah yang dari jauh yang saya susah ketemu dengan Pak Tirta ketemu di sini ya dari Kanada ketemu dengan Surabaya ya kemudian ada tadi ada chat dari Pak Tirta selamat malam burut dari Singapura kan begitu ya nah luar biasa ya mestinya ini mendatangkan sukacita dan berkat buat kita dari sini mendengar kabar Bu Ira terima cucu di Bandung nah luar biasa kan gitu nah namun saudara yang dikasih oleh Tuhan memang sejarah daripada Alkitab sudah menulis sejak zaman dahulu Khususnya, kalau kita itu bicara tentang kehidupan Tuhan Yesus dan para rasul, justru pengajaran Tuhan Yesus pun juga mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh Pastor Andi Simon. Sampai-sampai Pastor Andi Simon tadi bilang, ternyata ada channel YouTube yang jahat kepada dia, ada lima yang disebutkan. Salah satunya adalah Patrice Smith. Nah, saudara, tetapi saya berbahagia, saudara, melihat video Pastor Andi Simon dan Patrice Smith bertemu dan berdamai. Nah, anak Tuhan harus mengambil hal yang seperti itu. Jangan perselisihan dibiarkan berlarut-larut. Berdamai. Patrice Smith minta maaf, ya. Setelah Pastor Andi Simon melaporkan ke kepolisian. Petrus Simet datang, minta maaf. Dan di dalam video sungguh membahagiakan sekali. Saya sebagai anak Tuhan yang dipakai melayani Tuhan di usia saya yang 63 ini tadi. Ngelihat mereka berangkulan, mereka saling memaafkan. Dan yang luar biasa apa? Di situ... Justru bukan cuma pengampunan yang diberikan oleh Pastor Andi Simon, sekaligus Pastor Andi Simon itu dapat hadiah, ya, dapat hadiah, ya, entah itu duitnya berapa, itu di dalam bentuk hiasan seperti orang ulang tahun itu, loh, ya, kemudian oleh uh, Pastor Andi Simon diberikan sebagai hadiah kepada uh, pendeta, Patrick Smith. Karena apa? Untuk, oleh-oleh, untuk kado pernikahan Patrick Smith yang baru berusia 27 yang pernikahannya sudah berlangsung. Saya ucapkan kepada Patrick Smith, anak muda yang eh, potensinya luar biasa, selamat menempuh hidup baru, Anda berbahagia, semoga Tuhan segera memberikan anak keturunan ilahi yang dititipkan kepada Anda. Selamat juga kepada Pastor Andi Simon, ya, apa yang Anda lakukan, semoga di kemudian hari, Pastor Andi Simon bisa menjadi uh, teladan, lebih sabar lagi. Walaupun diujat, kita akan koreksi lebih dulu. Satu ayat firman Tuhan dari kisah Rasul, pasal 5, ayat 34 sampai dengan 39. Kisah Rasul pasal 5 ayat 34 sampai dengan 39. Ceritanya adalah Petrus dan kawan-kawan ditangkap di penjara. Mungkin bahkan bisa akan dibunuh. Namun, kemudian datanglah seorang yang bernama Gamaliel. Siapa Gamaliel ini? Ya, Gamaliel ini adalah uh, ahli Taurat dan orang Farisi yang menjadi gurunya Rasul Paulus, orang top pada waktu itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel Seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit, dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Maksudnya, Petrus dan kawan-kawan. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini, sebab dahulu telah muncul." si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas. Ini bukan Yudas Iskariot ya, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerebrelah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, maksudnya para rasul. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Nah Bapak Ibu, seorang yang bernama Gamaliel ini adalah orang top berkedudukan di mahkamah agama. Ahli torat orang farisi yang telah mengajar mendidik Rasul Paulus ketika dia bernama Saulus. Bapak Ibu, nasihatnya adalah hati-hati. Kamu jangan bilang dulu bahwa para rasul ini palsu. Para rasul ini pengikut daripada Yesus orang Nazaret yang pada waktu itu sudah dibunuh sudah naik ke surga, bangkit dan naik ke surga. Yang disebut oleh mereka adalah sebagai seorang penyesat. Nah, dia mengutarakan ada Teudas, ada Yudas yang ngaku sebagai orang istimewa. Nah, Saudara, apa yang terjadi ketika mereka mati? Maka pengikutnya itulah nyap tetapi, kasus yang satu ini berbeda. Ketika Yesus, Tuhan kita, itu mati, kemudian bangkit dan naik ke surga, sudah tidak menyertai para rasulnya. Ternyata, kata Gamaliel, pengikutnya itu bahkan menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Nah saudara Gamaliel orang pandai, dia melihat ada perbedaan antara Teodas Yudas dan Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus orang Nazaret tadi yang oleh mereka dituduh sebagai seorang penyesat. Nah dia bilang Gamaliel, hati-hati kalau orang-orang ini tadi itu adalah putusan Allah. Kamu tidak bisa melenyapkan mereka. Kamu tidak bisa menyetop karya mereka sebab mereka adalah alat Tuhan yang Tuhan pakai. Tetapi kalau mereka itu pakai kehendak sendiri bukan dari Allah, pastilah mereka itu akan lenyap. Nah, berbahayanya kalau mereka itu utusan Allah, kamu, nah, nasihatnya kamu. Lihat, kamu justru melawan Allah yang mengutus Petrus dan kawan-kawan. Kemudian nasihat itu diterima. Bapak Ibu, Pastor Andi Simon, saya berempati. Karunia kesembuhan itu adalah tugas. Oleh karena itu, harusnya Pastor Andi Simon tidak perlu menghiraukan komentar-komentar yang negatif yang ditujukan kepada dirinya dari semua pihak, tetapi saya juga tidak menyalahkan pihak-pihak yang sementara waktu mengatakan. Itu kesembuhan palsu. Pastor itu penipu. Saya hanya bilang, kedua belah pihak ini kurang sabar. Perbedaan adalah hal yang biasa. Yesus, yang adalah Tuhan kita, dengan bijaksana mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa... Dia tidak pernah memaksa orang di zamannya. Ketika dia menyampaikan ajaran dan dia mendapatkan protes, dia tidak pernah mengharuskan orang harus percaya kepada dia. Urusan kita mau percaya, urusan kamu Yesus Tuhan tidak pernah memaksa, tetapi jika engkau mau percaya. Puji Tuhan. Nah, saudara, demikian pula halnya dengan zaman sekarang. Saya pun menyadari, ketika saya menyampaikan pengajaran seperti Alkitab, karena saya selalu meminta semua pihak yang belajar bersama-sama dengan saya, siapkan alat tulisnya, buka Alkitabmu cocokkan keterangan saya dengan Alkitab benar atau tidak. Itu pun banyak orang yang bilang bahwa saya adalah pengajar sesat. Untuk itu saya nggak pikirkan. Saya maju terus, yang penting kebenaran saya sampaikan. Sesuai dengan tugas panggilan saya, Tuhan memberikan pengertian kepada saya, walaupun tidak terlalu tinggi-tinggi amat, apa yang saya punya, pengertian saya tentang Alkitab, saya bagikan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat lebih dulu apa yang terjadi atas diri Tuhan Yesus. Matius pasal 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22. Nasihat Tuhan Yesus kepada Anda dan saya Dan kamu akan dibenci semua orang Oleh karena namaku Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya Akan selamat Nah saudara Ini adalah peringatan Tuhan Yesus kepada Anda dan saya Ketika Anda mau melayani dia Anda mau mengikut dia anda yang mau membela namanya, risikonya adalah kita akan dibenci. Oleh siapa? Oleh semua orang. Dan lebih sadis lagi, ya. Jika Anda diangkat terus, punya pengaruh, Anda menjadi orang yang sangat terkenal, otomatis Anda punya jangkauan pelayanan tidak sesempit saya. Anda akan diangkat mungkin wah ini e, jadi pembicara tingkat nasional. Oleh karena Anda sangat terkenal, Anda bisa juga menjadi pembicara kelas dunia. Apa yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus Matius pasal 24 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke 9. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahnya. Ini sudah terjadi pada zaman kita sekarang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, saudara, lihat. Justru ketika Anda menjadi orang yang lebih dipakai oleh Tuhan, yang membenci bukan semua orang dalam lingkungan kita. Justru semua bangsa dalam lingkungan yang lebih luas. Di tengah-tengah suasana dunia yang semakin kacau, hukum ini tidak berlaku. Loh. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda dan saya sudah mempersiapkan konsekuensi yang kita bakal pikul saat kita melayani dia saya hanya berharap video saya bisa sampai kepada Pastor Andi Simon kepada Patrick Smith channel John Sung kemudian True Speaker Averlin Sebuah yang sedang berseberangan ya, nah semoga lewat video saya kalian berdamai bergandengan tangan, saling memberikan kesempatan. Silakan, Pastor Andi Simon, berkarya lebih dulu. Jangan buru-buru kita memberikan penilaian. Oh, ini palsu. Oh, ini asli. Nanti dulu, kan begitu. Jangan ada siak. Sama seperti ketika saya membahas videonya Evangelist Daud Tony saya tidak memberikan penilaian. Nah, Bapak Ibu, lebih lagi dia memberikan nasihat Lukas 21 ayat 17 sampai dengan 19. Lukas 21 Lukas 21 ayatnya 17 sampai dengan 19. Dan kamu akan akan dibenci semua orang oleh karena namaku tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang kalau kamu tetap bertahan kamu akan memperoleh hidupmu Saudara bukankah kita yang melayani Tuhan itu dijamin oleh Tuhan dilindungi bahkan Tuhan mengandaikan untuk menunjukkan kasih sayangnya dia kepada Anda dan saya yang terlalu besar dia bilang bahkan sehelai rambutmu saja itu tak jagai ya aku jagai kamu itu tidak akan hilang tanpa seizin aku nah oleh karena itu pastor Andi Simon Anda adalah orang yang tahu asli atau palsu pasti Anda tahu kalau itu memang karunia dari Tuhan lari pastor terbang ajar terus lakukan pelayananmu agar supaya ada banyak orang yang sakit disembuhkan. Ada orang yang sakit yang belum di dalam Kristus mengenal nama Yesus Kristus Tuhan dan mereka bertobat. Ini adalah tugas. Jangan beri kendor. Tancap terus. Sebab apa? Karunia yang diberikan kepada Anda dan saya Tuhan bilang, "Aku adalah Tuhan yang tidak pernah berbuat bekerja dengan sia-sia, pasti dia punya tujuan." Sehingga setiap apa yang dipercayakan kepada kita sesungguhnya adalah tugas untuk menjalankan, untuk menyelesaikan, karena Tuhan memberikan karunia itu untuk apa? Tuhan tahu. Kita mau ditempatkan di mana? Oleh Tuhan, diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus, agar supaya kita lebih mudah meyakinkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya. Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat satu-satunya. Yesus Kristus, Tuhan, adalah Sang Penyembuh satu-satunya yang memakai kita-kita ini tadi sebagai alatnya. Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28. Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihlah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Puji Tuhan, Pastor Andi Simon sudah lakukan ini. Ya, walaupun, walaupun ya, tidak sempurna. Sebab apa? Sempat marah, sempat lapor polisi. Ya, tetapi ending yang luar biasa. Pastor Andi Simon dengan Patrick Smith berlang, berangkulan menjadi sahabat. Luar biasa. Saudara, kita diminta sama Tuhan seperti itu. Dan kita sering ya menyatakan bahwa kita ini adalah orang Kristen. Orang yang mengasihi Kristus. Tetapi kita lupa dan tidak sadar. ya Bahwa ketika kita bilang bahwa kita ini adalah orang Kristen. Harusnya kita meneladani cara Kristus hidup sebab yang disebut Kristen adalah orang yang memiliki hidup sama seperti Kristus Yesus yang adalah Tuhan ketika dia dicaci maki dia tidak membalas dengan caci maki dia ketika dibenci sama orang dia mengampuni mendoakan dan memberkati Ketika dia mau dibunuh di atas kayu salib, justru dia menunjukkan apa yang dia ajarkan kepada Anda dan saya. Dia berkata, "Aku memberikan contoh dan teladan sebagai pelaku dari firman yang aku sampaikan." Di atas kayu salib, justru dia berkata, "Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati di tempat-tempat tertentu di mana orang Kristen tinggal. Di dunia ini, ayat firman Tuhan di Yohanes pasal 16, ayat 1 dan ayat 2, itu sudah terjadi. Ya, mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi. Ya, sebab apa? Ini sangat berat, sangat mengerikan sekali belum tentu orang-orang Kristen bisa lolos di dalam ujian imannya. Ya, oleh karena itu, mungkin YouTube ini, ya, Zoom ini tadi, dipakai sebagai sarana kita berlatih, melatih apa, melatih kesabaran kita, melatih untuk menghadapi tekanan hidup yang lebih berat. Di Zoom ini hanya beda pendapat beda pendapat mulai dari diskusi sampai dengan debat sampai dengan olok-mengolok. Nah, itu tadi banyak di antara kita itu gagal sebetulnya. Ya. Terus kemudian mulai yang dulunya baik, yang dulunya berkenalan walaupun hanya lewat apa itu Zoom. Kemudian mulai kalau orang itu ada di Zoom ini aku enggak mau masuk. Kalau orang ini ada di WA grup itu aku keluar. Itu terjadi. Menunjukkan betapa iman kita itu masih kanak-kanak, belum dewasa. Nah, apalagi jika Yohanes 16 ayat 1 dan 2 ini terjadi di Indonesia. Bisakah kita lolos di dalam ujian iman? Semuanya ini ayat 1 dulu. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ini kata Tuhan Yesus ya, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia pembunuh tadi berbuat bakti bagi Allah. Saudara, dua ayat firman Tuhan ini sudah terjadi pada kehidupan orang Kristen di negara-negara tertentu. Nah saudara, tetapi kita banyak melihat di antara mereka banyak yang tetap teguh memegang imannya walaupun nyawa harus melayang. Nah andaikan itu terjadi di Indonesia. Nah, sudahkah kita siap? Kita tersinggung sedikit aja sudah marah-marah. Ini baru sesama saudara seiman lu. Nah, bagaimana seandainya tekanan itu datang dari orang yang menyangka bahwa mereka melakukan pembunuhan kepada Orang-orang yang beriman kepada Kristus, mereka menyangka sudah berbakti kepada Allah. Nah, saudara, oleh karena itu, lewat pembelajaran Firman Tuhan ini ternyata memberikan nasihat kepada dua pribadi, ya, dua pribadi. Yang pertama, para penonton, termasuk Anda dan saya, yang mengamati. Kiprah daripada seorang pastor Andi Simon yang videonya ditonton oleh ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan penonton luar biasa, ketika pastor Andi Simon dengan karunia kesembuhannya, dia dipakai Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh atau stroke di atas kursi roda, dan orang ini kemudian berdiri berjalan, dan berlari. Nah, saudara, silakan penonton mulai berandai-andai. Tapi penilaian lebih baik ada di dalam hati. Ini asli atau ini palsu? Di mana Alkitab ini yang menjadi hakimnya, yang menjadi wasitnya. Karena Alkitab kita memberikan nasihat kepada saudara dan saya. Jangan mencegah dulu. Kalau ini dari kehendak manusia, akan lenyap sendiri. Tetapi kalau ini dari Tuhan, berbahaya sekali. Engkau melawan Tuhan, dan engkau tidak bisa nyetop apa yang Tuhan mau. Sebab dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Pastilah orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya akan dilindungi oleh Tuhan, akan dibela mati-matian oleh Tuhan. Dan nasihat dari Gamaliel tadi itu diterima. Yang kedua, nasihat kepada pelaku sebagai alat Tuhan, sebagai seorang pastor Andi Simon. Seandainya saya jadi pastor Andi Simon, saya akan tetap lakukan terus dan fokus kepada karunia kesembuhan yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Sebab itu adalah tugas panggilan saya. Dan saya yang paling tahu ini asli atau bukan. Ini dari Tuhan atau reka rekayasa diri saya sendiri? Saya yang tahu. Saya lari terus. Lari terus. Supaya jangan sampai saya berhenti, kemudian orang berkata, nah, sesuai dengan ayat Alkitab, berhenti sendiri, lenyap sendiri, saya tetap akan terus berkarya. Terus berkarya. Dan saya, seandainya menjadi pastor di Simon, saya kan sudah melayani di banyak daerah. Sudah banyak Orang-orang di daerah yang saya kunjungi, yang saya layani, yang sudah menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, saya akan undang mereka untuk ikut ibadah KKR. Saya akan umumkan di channel YouTube saya, pasti mereka yang sudah menerima kesembuhan akan berbondong-bondong memenuhi gedung yang saya pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tujuannya apa? Sambil reuni ya orang-orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, sambil mengucap syukur, sambil reuni sesama penderita yang sudah disembuhkan. Dampak positifnya, semua orang akan melihat dan menyaksikan. Kesembuhan mereka ternyata apa? Permanen. Nah, saudara, kalau sudah kena kesembuhan permanen, pikiran kita 60% bilang apa? Ini asli. Oleh karena itu, lewat video saya ini, saya menyampaikan juga kepada Pastor Andi Simon: "Selamat berkarya, Pastor." Saatnya Anda membuktikan. Siapakah pastor Andi Simon? Selamat berkarya! Tidak perlu menghiraukan komentar-komentar yang negatif, sebab karunia kesembuhan yang Anda terima dari Tuhan adalah tugas panggilan mulia dari Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat yang mengutus Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga sebagaimana Tuhan Yesus memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin. Oke Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, silakan kita memasuki sesi tanya jawab ya. Silakan siapa yang mau bertanya lebih dulu, kita masih punya waktu satu jam. Silakan langsung bersuara. Bu Wani Sarjono, Bu Rut Singapura, jauh-jauh dari Singapura. Silakan Ibu. Silakan yang dari Blitar, Bu Tobing. Pak Rasmono, Bu Kesia. Pak Untal Sagala. Bu Marcella. Silakan yang mau bertanya. Saya akhir aja, Pak. Oke, Pak Rasmono, terima kasih. Silakan siapa yang mau? Bu Wani Sarjono mungkin? Mic-nya belum dibuka, Bu Wani Sarjono. Ya. Silakan. Pak Iya. Oh, bisa sudah beranu bersuara kok. Mau bersuaranya. Oh, iya. Silakan. Belum, maaf Pak Roni, belum. Tadi oh. baru bisa mengikuti. Oke, ya, yang penting sehat ya, sehat ya. Sehat, ya. Oke. Makasih. Si makasih. Silakan Pak Januel, kalau tidak dipancing itu ya gini loh Atau mungkin Pak Tirta silakan. Eh, selamat malam semuanya. Untuk malam. malam ini sangat menarik. Ya. Saya melihat umat ini semakin menghendaki segala sesuatu itu serba instan dan penuh kejutan. Iya. ikut Tuhan Yesus itu tidak seperti itu. Iya. Cuma yang menjadi pertanyaan, kalau memang beliau ini dituntun oleh Tuhan, saya yakin tidak ya. akan marah. Itu aja. Iya. Okay. Kalau saya itu aja Pak Roni informasinya, makasih. Oke, terima kasih Pak Januel berpendapat. Jika Pastor Andi Simon itu dipakai oleh Tuhan, pasti dia tidak akan marah. Nah, jawaban saya simpan saja dulu pendapatnya, ya. Karena Alkitab ngajari kepada kita tadi, ya. Kan mesti ada waktunya, ya. Tuhan itu punya waktu, ya. Yang disebut kairos tadi, sedangkan waktu kita hidup di dunia ini disebut kronos. Ya, waktu Tuhan nanti akan menyatakan apakah ini asli ataukah ini palsu. Yang jelas, hari ini yang tahu adalah pastor Andi Simon secara pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, kalau ini memang asli, ya saya seandainya dari Pastor Andi Simon, memang saya setuju dengan pandangan Pak Januel. Saya tertawa malahan. Oh, iya. Kamu nah, menghujat aku, semakin hujatan itu semakin dahsyat, buat saya semakin menguntungkan untuk kemuliaan Tuhan. Tak buktikan nanti seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu, kita tunggu dengan bijaksana karena memang firman Tuhan menasihatkan kita yang demikian. Tetapi support saya kepada Pastor Andi Simon tetap tidak berkurang. Lari Pastor kalau perlu Anda terbang. Dan begitu. Undang semua yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dalam ibadah pengucapan syukur dalam KKR. Nah, mungkin mereka juga akan bawa saudaranya, sahabatnya yang lain yang sedang sakit agar mereka juga diberkati dengan kesembuhan sempat mendengar nama Tuhan Yesus. Siapa tahu ada begitu banyak jiwa yang bertobat. Silakan Pak Tirta mungkin. Ya, ya sedikit nambahin ya, Pak. Silakan Tolong. Pak Tirta. Ya. Saya menanggapi uh, Pak Simon itu memang Dipakai Tuhan yeah. ya, sebagai manusia kita tidak luput, Pak. Ya, yeah. emosi selama yeah. kita masih di bumi, ya, kita tetap ada emosi. Memang itu yeah. emosi juga, kan, dari Tuhan. Ya, iya, yeah. itu emosi. Cuman, kan, kita harus jaga emosi itu yang kita yeah. harus. Lebih melekat ya sebagai manusia. Saat-saat tertentu kita lagi menurun iman kita, emosi ya. naik kan gitu Pak. Iya. Ya, kan? Betul. Itu betul. saya uh -uh, itu saya bisa <laughs> menerima ya. uh -uh, itu manusiawi ya, ya manusiawi. Tapi kita percaya ya banyak kalau saya sudah melihat youtube nya juga banyak memang dia bekerja untuk Tuhan betul ya, ya. karyanya tuh luar biasa. Dia tidak mengatasnamakan diri sendiri tapi dia bilang saya bukan apa-apa. Ini karena yeah. Tuhan Yesus menyembuhkan. Itu yang yeah. saya pegang. Memang sebagai manusia terus terang nggak <laughs> luput. nggak luput asal yeah. ya nggak nah, terlalu fatal, nggak sampai ke jeblos kayak terus terang mohon maaf kalau saya lihat di uh, Gilbert itu itu udah fatal, Pak. Iya. <laughs> yeah. Jatuh ke jurang itu ya. Yeah, Orang yeah. yang jelas-jelas Uh, manusia udah, ya terus terang mungkin <laughs> Jakarta si orang yang bodoh juga udah tahu si Anis itu geblek gitu kan, tapi kok masih disanjung-sanjung. Yeah. Nah, ini yeah. saya bingung, dia seorang pendeta yang begitu, aduh ribuan pak peng pengikutnya, saya tahu yeah. ya dari YouTube kita lihat, itu udah aduh luar biasa, tapi kok. Kenapa dia benar-benar jatuh? Saya bilang <laughs> kalau saya punya penilaian Gilbert itu jatuh ke jurang itu nggak tahu ya yeah. bisa bangun lagi apa enggak? Nah sekarang yeah. kita lihat orang sudah tidak ada respon lagi terhadap ya uh, Gilbert yeah. ya kan? Dia udah yeah. seluruh dunia lupa, Pak ke Amerika berapa kali saya ikutin <laughs> itu dia punya ini tapi yeah. luar biasa ya luar biasa jadi hal-hal seperti ini di Sanjung-sanjung yang nggak benar kalau mau dia sebagai pendeta wajar ya ucapkan uh, selamat happy birthday Pak Anies semoga ke depan Pak Anies bisa lebih baik gitu kan yeah. kita sebagai manusia tidak sempurna saya juga pendeta tidak sempurna tapi kalau kita mau merubah diri kita Tuhan maha kasih sepanjang kita masih hayat ya masih hayat di kandung padan masih hidup Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bertobat. Nah, itu yang harus dia ngomong di depan. Itu satu kesempatan yeah. dia ngomong kan gitu, Pak. Ya, yeah. Tapi yeah. enggak bukan disanjung-sanjung karyanya udah hebat di Jakarta dan ke, ke depan dia bilang saya berharap dia jadi pemimpin Indonesia. Aduh. Hancurlah yeah. kita orang-orang Kristen ini ya kan. Nangis saya terus terang omongannya saya nangis, Pak. Saya nangis. Yeah, yeah. Nah, kenapa Pak Gilbert kok bisa jatuh begitu? Ya, inilah. Yeah, Oke. Okay. Saya rasa mungkin yang orang bilang ini udah zaman akhir banyak banyak orang-orang yang seleo, ya kan? Banyak nabi-nabi yeah. palsu, pendeta-pendeta juga jadi yang dahulu jadi ke belakang yang terdepan, terbelakang, jadi. kemudian jadi terdahulu. Uh, uh, itu pak. Ya. ya. Oke, okay, Pak Terta. Itu, ya. Terima kasih <laughs> tambahnya pandangannya. Memang kita mati sadari bahwa di antara kita semuanya adalah orang-orang yang tidak sempurna, ya. Mudah-mudahan kita mulai belajar. Yang pertama mengendalikan lidah kita, ya. Hati-hati ya, mengendalikan lidah kita. Kemudian, kita mulai belajar menjadi orang yang sabar, kemudian jadi orang yang rendah hati, dan lain sebagainya. Intinya, kita fokus kepada bagaimana sikap hidup Tuhan Yesus itu adalah teladan. Saya tidak menyalahkan banyak pandangan dari para hamba-hamba Tuhan. Yang mengkritisi, ya, setiap adanya perbedaan antara yang di lapangan dengan yang ada di Alkitab. Ya, kenapa? Karena memang banyak, ya, memang banyak orang-orang yang belajar di Alkitab, menjunjung Alkitab ini sebagai penuntun jalan, ya itu memang mempertahankan apa yang ditulis di dalamnya itu harus sama dengan yang ada di lapangan. Sebab ini adalah pelita buat kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa, Bapak Ibu? Sebab Alkitab kita kalau kita mau merenungkan dengan kepala dingin, ini mencatat bukan cuman sejarah saja, tetapi kesaksian kalau saya, kita ambil di Perjanjian Baru, kesaksian peristiwa yang sudah terjadi, yang dialami oleh Yesus Kristus, Tuhan, di dalam kehidupannya sehari-hari, itu ditulis di sini. Kesaksian para rasulnya ditulis di sini, kesaksian nabi dan raja-raja, dan lain -lain ditulis di sini. Ini kesaksian. Tuhan, para rasul dan orang-orang top. Namun hari ini memang ada banyak kejadian. Banyak umat Kristen itu yang lebih percaya dengan kesaksian atas orang yang dikagumi di zaman sekarang. Sehingga seringkali apa ini dinomorduakan atau bahkan diabaikan. Padahal beberapa tahun yang lalu setiap pengkhotbah, pendeta, gembala sidang selalu bawa Alkitab terus berkata, "Kita baik to the Bible." Kembali kepada Alkitab, begitu ya. Tapi sekarang mulai apa? Mulai kendor lagi. Mulai kembali kepada kesaksian dan orang mulai berkata, anda tidak ngerti apa yang terjadi di lapangan. Nah, itu tadi. Tapi nasihat saya tetap sama. Sabar, tunggu waktu Tuhan menyatakan mana yang asli, mana yang palsu. Oke, saya lemparkan, beri kesempatan kepada teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan. Ada Bu Tati, Pak Michael, Pak Henry Manuputi, ini sahabat saya yang tadi saya ceritakan. Beliau ini dulu seorang penyanyi, ya. Dia temannya Yopi Latul, penyanyi juga apa Brori Rantika, apa yang dulunya nyanyi di klub-klub malam kemudian bertobat, bekerja dan melayani Tuhan. Salah satu pujian yang ada di YouTube-nya itu yang judulnya El Siade, saya, kalau nyetel itu, saya lihat penontonnya satu juta sekian, Pak Henry. Kalau mau, ada yang ditanyakan atau mau menambahkan, silahkan, Pak. Supaya teman-teman di sini tahu gimana sih namanya Pak Henry, gitu, <tuh> ya, Pak Henry. Buka kameranya, Pak. Haleluya! <tuh> <tuh> Ini My ini brother, sahabat ya, siapa? Pak Roni Shalom juga buat shalom. semua rekan-rekan yang ikut uh, uh, zoom ini ya. Puji Tuhan, nah, memang uh, sekarang ini yang saya, saya mau berbagi buat teman-teman, tanda-tanda akhir zaman. Jadi, memang. Banyak hal-hal yang kadang-kadang membingung, membingungkan. Seperti tadi Pak itu eh, jelas seorang hamba Tuhan. Tadi sudah disebut Gilbert yang begitu luar biasa. Iya, sayang, Dan kan sayang. Dia bisa mengambil satu langkah yang menurut kami gitu, waduh, sayang ya, kenapa, gitu kan. Iya. Tapi terus tadi juga Pak eh, Roni menyampaikan tentang eh, Pak siapa ini yang, yang karunia kesembuhan Andi ya Pak Andi Simon Pak Andi Simon Andy memang Simon, luar ya. biasa. Saya ya. cuma uh, berbagi sama teman-teman bahwa yang saya pelajari, yang saya mau berbagi adalah mari kita pertajam rasa damai sejahtera kita karena karena akhir zaman ini uh, iblis Begitu kerja lembur. kerja lembur dan tipuannya itu nyaris tidak lihat, tidak nampak. Nah, kalau kita hanya mencari mujizat, iya. saya pikir jangan ke situ karena yang Yesus berikan itu keselamatan, terutama itu. Iya. Mujizat puji Tuhan karena kalau bicara mujizat itu kan hanya tubuh jasmani. Betul. Tapi kalau tubuh rohani dari tidak selamat menjadi selamat bakal hidup kekal bersama Yesus itu mujizat terbesar. Dan sorga gimana Pak ini bergetar. Haleluya. Oh, iya. Begitu. Jadi sore-sore saya berdoa Tuhan Yesus tolong supaya semua teman-teman yang ikut uh, dengan barisan Pak Arwani ini tidak uh, perlu mujizat, tetapi fokusnya tidak ke situ. Fokusnya adalah kebenaran Yesus. Gitu. Nah. Karena kenapa saya sampaikan, iblis pun bisa bikin mujizat. Iya, nah, betul. zaman dulu, waktu saya kecil, saya dengar kok orang-orang ngomong, kalau cuma mau kaya, gampang ke Gunung Kawi juga kaya dan nyata benar kaya gitu. Nah, tapi berarti itu kan cari mujizat, bukan dari Yesus. Nah, iya. saya tidak mau ambil menghakimi ya. Betul sekali Pak Roni, biarkan Pak Andi berjalan terus, kalau itu memang karunia Tuhan, dia harus fight untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu. Nah, cuman saya buat teman-teman, kalau bingung, pakailah damai sejahtera. Kadang-kadang saya juga bingung, ini benar dari Tuhan apa bukan? Saya cepat saja. Tuhan kasih saudara dan saya penolong, yaitu roh kudus ya di Yohanes 14 ayat 16. Itu penolong. Kemudian Yohanes 14 ayat, ayat 16. 16. Iya, itu seorang penolong. Iya. Kemudian saya cepat saja, teman-teman. Nah, penolong uh, Roh Kudus itu dia mengajar dan mengingatkan kepada kita apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu di Yohanes 14 ayat 26. Oke. Okay. Boleh saya bacakan ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Kalau firman ini kan akan, tapi kan sudah dicurahkan buat kita. Dialah yang akan mengajar. Jadi Roh Kudus itu akan mengajar saudara dan saya segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Kadang-kadang kita suka lupa termasuk hamba Tuhan juga akan mengingatkan akan semua yang telah ku katakan. Artinya Yesus katakan. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan. Saya mendapat saya diberkati Tuhan dengan Efesus 4 ayat 3. Efesus 4 ayat 3 itu ada di saya tertulis di sini dan berusaha ya dan berusahalah berusahalah memelihara kesatuan roh rohnya huruf besar Berarti kesatuan roh kita dengan roh kudus oleh ikatan damai sejahtera. Nah, jadi kalau saya teman-teman uh, nanti melihat sesuatu, Anda damai sejahtera nggak dengan Pak Andi? Gitu loh. Sambil baca, kalau damai sejahtera, ya itu berarti dari roh kudus kan di sini dijelaskan. Gitu segala sesuatu termasuk Anda mau lihat khotbah di YouTube manapun berdoa Tuhan tolong supaya saya tidak tersesat di akhir zaman yang penuh dengan tipuan ini. Pasti Tuhan tolong melalui Roh Kudus. Nah, Anda damai sejahtera enggak? Begitu. Saya sangat percaya saya sendiri mau ikut Zoom ini karena saya damai sejahtera. Pak Roni adalah hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Begitu. Nah, artinya teman-teman, kalau bingung, kan, kalau sekarang ada Pak Roni enak, kita bisa tanya sama Pak Roni. Kalau pas sendiri, mau tanya sama siapa? Ya tanya sama roh kudus. Roh kudus kita nggak bisa lihat. Tapi kita bisa rasa. Nah, di Efesus ini, rasa itulah damai sejahtera. Makanya kadang-kadang kita dengar khotbah kok ngomongnya, aku kok kurang ser ya nah itu itu tanya ini selama Roh Kudus nanti Roh Kudus menuntun ah teman-teman saya tidak bisa menghakimi karena iman kita masing-masing sesuai dengan pertumbuhannya saya berdoa iya. dalam nama Tuhan Yesus ikut terus Pak Roni mengajar saya karena saya juga sempat dulu sama pelayanan sama Pak Roni di rumah susun sudahlah udah udah benar ikut di sini Tuhan akan tambah-tambahkan terus kebenarannya. Begitu, saya juga ada uh, Tuhan percayakan untuk bisa uh, melayani beberapa jiwa, ya saya lakukan saja. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pertajam damai sejahtera. Kalau ada parloni kan enak bisa tanya. Kalau nggak ada parloni tanya sama siapa? Ya tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus tidak bicara, tapi ada damai sejahtera kan jelas. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan. Kadang-kadang firman kita lupa. Luar biasa, Roh Kudus. Begitu, Tuhan berkati semua ya. Haleluya. terima kasih. Pa aku boleh live dulu. Teman-teman, maju Silakan. terus. teruskan. Tuhan. Silakan, Anda punya tugas. Silakan, Pak. Haya, selamat melayani. Ya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih, Bapak, Ibu. Di sini ada juga teman saya, beliau juga seorang hamba Tuhan. Uh, yang sering melayani. Tidak tahu ini sudah di Surabaya atau masih melayani di Bali. Silakan Pak Liman Handoko. Barangkali akan menambahkan. Shalom, shalom Pak. Shalom, shalom. Pak. Ya. Saya baru baru sampai rumah. Sini, baru sebelum saya buka YouTube loh yang yeah. sudah telat, yeah. saya jam tujuh yeah. Belum saling yeah. apa, -apa. Ya, oke. Okay. Pikiran saya jam tujuh tuh baik jam, ya jam, ya. jam 6 Jam enam, jam enam, jam supaya tidak ya. terlalu malam. Iya. Sorry, pak saya apa tuh tidak tidak terlalu mengikuti banyak. Oh apa. ya, banyak ya. yang kelewat ya tadi. Uh, tapi nggak apa-apa lah kita cuma. Uh -uh. Kita Silakan, cuma, barangkali ya. ada pandangan apa yang bisa nah, memberkati ini, kita. Andai, cuma saya nggak meraba-raba karena judulnya seandainya saya jadi mana? Andi Simon. Iya. Yeah. Kalau itu saya ditanya oleh seseorang Pak, bagaimana yeah. banyak Pak Liman mengenai Andi Simon, kenapa ini terjadi, uh, -uh. terjadi, saya juga bersum dengan Patrick Smith juga, yeah. yang mendukung. Saya bilang sama beberapa orang, termasuk dengan Patrick Smith yang dilaporkan yeah. oleh Pak Andi Simon Iya. Yeah. Justru Alkitab itu mengatakan bahwa akhir zaman terjadi banyak nabi-nabi palsu. Iya. Yeah sejaman zaman terjadi banyak pekerja palsu, terjadi mujizat palsu. Jadi kalau yeah. Andi Simon itu ada, yang memang pas dengan Alkitab, Pak. Bahwa itu dikenal yeah. oleh Andi Simon. Berarti kalau kita-kita heran-heran dengan Andi Simon demikian, kita tidak belajar firman Tuhan. Kalau yeah. kita belajar firman Tuhan, bahwa memang itu terjadi seperti ini, ya sudah lumrah. Karena akhir zaman terjadi gini banyak mujizat palsu. Kenapa saya mengatakan palsu? Saya bukan... Bukan apa saya saya berani mengatakan saya bukan menghakimi saya bukan apa-apa memang itu tidak sesuai dengan kitab berarti saya juga berani menghakimi dia itu tidak sesuai dengan kitab bahwa apa yang dikerjakan oleh Simon betul-betul adalah dia menunjukkan nabi palsu kenapa saya mengatakan nabi palsu demikian ada berapa banyak alasan? Iya kira-kira apa pak alasannya? Alasan pertama mujizat itu pertama-tama bukan hal yang menyelamatkan itu, pak ada 10 kusta itu alasan yang yang kasar-kasar belum saya ya ya 10 kusta 10 kusta sembilan itu bertobat apa lari satu bertobat nah, satu, satu bertobat satu bertobat iya belum tentu mempertobatkan seseorang iya dan kedua cara kerja Hani Simon seperti itu dengan ngeblak geblak orang apa dengan memegang tangan di geblak orang saya lihat sepanjang kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada orang kalau kena kuasa roh kudus sampai penyembuhan itu geblak, tidak ada tidak ada tidak yeah. ada satu pun yang geblak, kalau kita kena kuasa roh kudus itu pasti ada, ada, satu ketenangan ada damai sejahtera dan kesembuhan yeah. inner healing namanya, kesembuhan yeah. total, seketika kalau proses itu bukan kesembuhan Pak. di dalam Alkitab, nabi-nabi asli yang men menyembuhkan Pak ini bisa lihat sendiri. Iya, yeah, iya, yeah, yeah, yeah. Seketika sembuh dan sembuhnya tidak ada proses dari pin, dari pincang langsung jalan, dari buta langsung melihat. dari permanen. Itu namanya inner healing, Pak, yang saya koreksi. Iya. Pak Jadi, Pak Pak, Pak, Pak Andi, Andi Simon itu cuma pegang-pegang tangan, pegang-pegang tangan geblak-geblak rasanya dia bang. Pak. Yang ketiga, iya. saya lihat bahwa dia dikutuskan, Pak. Dikutuskan iya. oleh orang buahnya orang di mana Padahal dia kalau ada statementnya YouTube saya lihat, ini dari Tuhan kok, bukan dari saya. Jadi ini kesembuhan dari iya. Tuhan, bukan dari saya. Jadi saudara jangan mengutuskan saya, tapi kenyataannya antar omongannya dengan kenyataannya itu beda. Inilah orang munafik. ini, ya. ini katakan para dok. Yeah. Dia bilang ini dari Tuhan, dari Tuhan. Kita gak boleh apa dari kita, tapi kenyataannya dia datang pada orang orang terus sama dia dia terima. Dialah deni yeah. kalau dia berkata secara konsekuen antara ucapan dengan perbuatan, kalau dia berkata ini dari Tuhan dan dia tahu Alkitab, bahwa tidak ada seorang pun bisa mengutuskan Pak Kalau dia dikutuskan oleh orang. <tuh> biar tahu itu sesat pasti jangan usir pak kalau saya khotbah berarti saya yeah. dikutuskan seorang saya tahu orang itu tidak mungkin datang pada pengkhotbah itu adalah kesesatan saya berkhotbah itu dengan tujuan jemaat datang pada Tuhan bukan datang pada pengkhotbah dan yeah. kalau datang kepada saya 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 usir tidak boleh kamu menutuskan saya dan apa terjadi yeah. itu, Kenapa kamu mengusir orang tidak dia malah datang Omongannya tuh aja ngomong oh dari itu dari itu tidak boleh mengutus tapi kenyataannya berbeda. jadi antara antara bicara dengan satu kenyataan itu sangat beda dan itu ciri khas yeah. dari palsu ciri khas dari palsu satu kali bernubuat berberok ber meleset tidak ada kesembuhan saya sudah berani ngecap itu nabi palsu -nabi -nabi. saya berani yeah, nabi -nabi. Iya. bukan berdasarkan pikiran saya karena berdasarkan alkitab nabi asli tidak ada satu pun meleset sepuluh ribu orang sembuh sepuluh ribu orang sembuh Yeah, orang yeah. sembuh satu orang sembuh, itu nabi palsu. Jadi saya tegaskan, yeah. saya memang keras sama saya, tapi tidak saya bukan berdasarkan pikiran saya, bukan karena saya cari apa, nah, berdasarkan Alkitab saya bicara. Tunjukkan nabi palsu, tapi nabi asli menyembuhkan pasti secara tidak ada proses dan hasilnya pasti sembuh total, tidak proses. Dari melihat, dari mata remeng-remeng oh, di dua bulan lagi sembuh, ada ngalami kesembuhan itu bukan inner healing, memang kesembuhan secara alami. Loh. Ya. Yeah. Satu itu paling bahaya, saya lihat tadi Simon diputuskan. Tadi itu sangat banyak. Ujung-ujungnya saya memang secara serentak ujung-ujungnya duit. Banyak uang, muncul banyak orang, banyak uang, dia banyak sekali mengatakan sesuatu itu. Itu yang saya, ya tapi memang ajaran, ajaran dia, itu memang digenapi oleh kitab. Tapi terkutuklah orang yang mengadakan. Itu yang kita mengatakan. Penyesatan harus terjadi. Tetapi terkutuklah orang yang mengadakan penyesatan. Sementara itu ya. Pak Rudi, saya, saya cuma komentarkan saya tidak tahu apa yang maksud Pak Rody, tapi saya cuma sekedar ini undang-undang saya yang belum lengkap cuma seperti baru datang baru jadi saya kurang banyak banyak hal. Nanti kalau memang mau di mau Pak Rody, mau diskusi sama saya banyak hal ada banyak hal yang saya catat secara pribadi uh, termasuk. Tahu Tony pun ada banyak hal yang saya salah, bukan berdasarkan pikiran saya, berdasarkan Alkitab. Itu Pak ini sementara. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih Pak Liman. Pandangannya, pendapatnya biar ini menjadi perenungan buat kita semuanya. Memang kita mesti teliti dengan Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Pak Liman Handoko tadi semuanya berdasarkan Alkitab. Nabi itu selalu eh uh, mendatangkan mukjizat 10.000 ribu, 10 ribu disembuhkan terus kemudian terjadi secara seketika saya belum pernah nonton ya video Pastor Andi Simon itu secara keseluruhan dengan teliti ya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Liman Handoko ternyata ada yang sembuhnya itu baru dua bulan tiga bulan kemudian gitu loh Ya, saya belum pernah melihat itu tetapi biarlah apa yang terjadi biar terjadi, kita tunggu saja waktunya Tuhan seperti apa. Nah, memang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai penonton harus penonton yang bijak, ya. Tetapi bolehlah orang punya pandangan dan lain sebagainya, dan saya tahu karakter dari Pak Liman. Memang, gaya bicaranya beliau memang seperti ini. Cocok, dia ini adalah orang dari reform orang reform itu adalah orang yang ajarannya itu megang Alkitab itu lurus benar. Ya, keras sekali. Ya, tanpa kompromi. Termasuk Patrick Smith mungkin sama dengan Pak Liman ya dari reform ya. Oke, okay? silakan siapa yang mau bertanya atau memberikan pandangan silakan. Bu saya, Toping. Bani. Ya, siapa Bapak suaranya tadi siapa ya? Pak Rasmono saya, Pak. Oh, Pak Rasmono silakan, Pak Rasmono. Ya silakan Pak. Coba-coba aja Pak, Saya anda pernah oh. ikut Zoom ini. Ah ya senang sekali Pak, bapak datang. Kalau baik misalkan kameranya bisa dibuka, tidak keberatan teman-teman bisa kenal loh Pak. Boleh. Silakan Pak. gini Pak. Ya. Uh, yang pertama itu yang tadi sama bapak yang sebelum Pak, Li Pak Liman, Pak Liman. Ya. ya. Sebelum Pak Liman okay. itu. Yang ya. bilang damai sejahtera itu akan muncul saat pengajaran itu tidak, ben, tidak benar. Itu cuma saya garis bawahi, Pak. Oh, itu, Pak Hendri tadi, ya? Nah, ya. itu bisa ya. terjadi Apabila kita hidup betul-betul terhadap sama Tuhan, yes, tanpa ya. itu kan mungkin bisa terasa. Iya, betul, Pak. Betul, setuju ya? Terus yang mengomentari yang barusan ini, Pak, dari Pak Repo, Liman ya iya. Nah, itu sangat betul, saya sudah setuju. Iya, yeah. kan? terus yang saya mau tambahin yaitu yeah. begini, Pak. Saat kita marah, yeah. iya, adalah menutupi kesalahan. Oh, Oke, okay. kalau orang tidak salah, tidak perlu marah. Ini ilmu psikologi, Pak. Ya, yeah. semua gitu, Pak. Iya, yeah. kalau tidak salah, tidak perlu gak marah. marah. Oh, iya. Iya, yeah. itu saya prinsip saya begitu pak. Dengan kemarahan itu menutupi semua kesalahan. Oke. Okay. Yeah. Dan kita kalau mengambil satu keputusan, kita jangan dalam keadaan marah. Itu paling bahaya. Yeah. Ya. Yeah. Kan? Yeah. Oke. Okay, ya, okay. Itu tidak boleh. Nah, terus yang selanjutnya itu pak, dia Bapak Liman tadi itu dia bilang ada geblak itu betul. Saya yeah. juga dari reform injil yeah. tidak. Saya juga ikut studi sekolahnya. Tadi saya juga dilihatkan gambar apa itu gambar setelah ujian itu yeah. diceritakan hamba Tuhan ini begini kakinya dibekal ini artinya apa? Saya suruh suruh juga memberi ke, apa itu pemasukan. Iya. Yeah. Oh Pak. Nah, terus saya bilang lagi yang itu juga semestinya Pak Andi Halim itu juga tidak perlu marah seperti itu. Andi Simon, Andi Simon. Andi Simon itu tidak bisa seperti itu Pak, karena yeah. semua sekarang ini bedanya tipis sekali. Mm -hmm. Nabi yang palsu itu memang banyak sekali Pak. Iya. Yeah. Jangan lagi Nabi Nabi palsu, pendeta-pendeta pun banyak juga yang begitu. Cuma saya kepingin tahu apakah ada wadah untuk menegur kalau firman itu dibawakan secara tidak benar. Iya. Yeah. Ingin, ingin sebetulnya keriduan dalam hati saya. Iya. Yeah. Apakah yeah. tidak ada satu peraturan-peraturan yang bisa untuk menegur, gitu loh Pak, istilahnya. Yeah. Iya. Jadi penyesat-penyesat itu tidak seenaknya sendiri. Iya. Yeah. Tidak seenaknya sendiri dia meng mengotbahkan apa ini. Ya kayaknya itu kayak khotbah itu sekarang intinya loh Pak. Itu ya. dulu. Jadi bukan firman lagi. Kalau dulu pengajaran itu memang betul-betul firman. Tapi kalau ya. sekarang ini tidak kehidupan di dunia yang ditanjolkan, ditampilkan. Ya. Nah, kalau semua seperti itu, saya sudah lulus, Pak. Bukan saya sombong. <laughs> saya nakal. semua saya jalan. Iya ya kan? Kalau seperti itu yang dikotbahkan. Wah saya, sayang, saya sayang, sangat sayang sekali Pak Dengan semua itu Ya memang betul katanya Pak Halim tadi itu Dia bilang ujung-ujungnya duit Semua begitu Pak yeah. Hampir tidak ada sekarang pengotbah Atau pemberitaan Injil Itu dengan serius betul-betul Yang murni Tidak mencari apa-apa yeah. Berkat itu kan bonus Pak Iya yeah, kan betul Iya kan Kalau memang orang seneng terhadap obat Pak Roni pasti orang itu kasih kok iya. Yeah. gak usah orang itu minta gak usah orang itu iya. Yeah. cerita ini dan itu gak perlu saya suka sih yeah. kok 100 juta saya berani iya yeah. ya kan saya sudah sering kasih gitu iya yeah. kan nah, cuma yang diintimidasi sekarang banyak Mbak Mbak Tuhan kalau kamu nggak beri perpuluhan kamu akan seperti ini seperti ini itu bagi saya yeah. gak cocok gitu loh pak Iya, ya, ya, maaf, ya. saya mungkin kurang kurang teliti dalam Alkitab ya. Perpuluhan tidak ada ya. yang akan seperti itu dalam Alkitab. Iya, ya, Nah, tapi ya, saya mau apa? Saya suara saya kecil, saya juga bukan, ya. saya cuma pengikut, pelayan. Iya, ya, toh. Saya tidak ada suara. Cobalah sekarang dibikinkan suatu wadah untuk bisa menegur apabila itu tidak benar. Tapi kembali lagi, Firman yang mana yang tidak benar? Ya, yeah. kalau yang mengerti firman, ya mungkin bisa. Tapi kalau yang nggak ngerti firman, banyak yeah. lho Pak, orang yang tidak Mereka cuma duduk, dikatakan khawatir, takut. doang setiap hari kita ini sudah khawatir dan takut. Ya toh, yeah. dan dikasih firman khawatir dan takut. Bedanya apa? Berarti mengingatkan yeah. kita, memori kita untuk kembali kepada kekhawatiran kita. Iya. Yeah. Iya kan Pak? Jadi sebetulnya yeah. mana sebetulnya yang sesungguhnya apa itu cara pembawaan Firman itu yang betul-betul saya ini memang tidak sekolah apa itu jadi pendeta, tapi saya sudah Pak. termasuk yeah. saya, saya, saya dari mana saja semua saya mau karena saya haus yeah. dengan Firman saya tidak yeah. mau dibunuh karena apa? Karena saya makan nasi, beliau juga makan nasi. Iya kan, kalau kembang, yeah. itu beda. Yeah. Iya kan, harus saya ikuti dia. Karena beda, dia punya ilmu lebih yeah. bagus. Iya kan, nah, mungkin satu hari nanti saya akan memberi kesaksian. Bahwa yeah. saya ini dari mana asalnya. Saya asalnya. juga, iya. Yeah. Saya juga bukan orang yeah. yang baik. Saya sampai pegunungan, pegunungan mana? Saya sampai apa itu? Maksudnya semedi, Pak? Iya, semua. Oh, oke. Okay. Ya kan? Jadi mungkin ya nantilah next time mungkin ini waktunya. Next ya? time ya, Pak ya. Iya, oke oke. Ya toh saya yeah. cuma memberi pemasukan kepada para sum ini supaya bisa bantu saya untuk mengerti. Iya. Yeah. Saya sampai juga masih haus, bukan dah haus, Pak. Yeah. Saya sangat haus akan firman. Saya sampai kata-kata itu malam itu baca firman tet ya setengah empat sampai jam lima dulunya pak sekarang ini ya yeah. longgar ya doh saya haus sekali pak dulu waktu saya bertobat jam dua saya baca alkitab saya tidak ngerti saya telpon sama bapak gembala itu lah saya pancing gini kalau saya telpon dia marah saya tidak usah berguru sama dia karena yeah. apa sama dia bisa marah kok saya juga bisa marah kenapa ya. saya harus bertanya kepada dia? nah itulah cerita. Seklumit aja, Pak. Mungkin nanti okay. Next time saya bisa cerita lagi lebih banyak. Persaksi panjang. ya, Pak ya. Oke, Yo. Pak Rasmono. Yo. Oke. Terima, terima kasih. kasih Pak Rasmono. Terima Tani. kasih Pak Rasmono. Tuan -tuan. Ya. terima malam. Kasih. Malam Bapak Ibu, kesaksian dan tambahan dari Pak Rasmono ini uh, salah satunya mendukung pendapat Pak Januel panjaitan tadi. Pak Januel berkata tadi, kenapa kalau asli harus marah? Nah, bahasanya hampir sama dengan Pak Rasmono. Kalau orang itu asli, tidak mungkin marah, sama ya. Namun, kita tunggu saja dengan bijak ya. Tadi saya sudah memberikan dukungan, memberikan dorongan kepada Pastor Andi Simon. Ayo Ya, jangan cuma berlari. Kalau mungkin bisa terbang, terbang karena apa? Karunia kesembuhan ini asli atau tidak? Anda dan Tuhan saja yang tahu. Nah, bapak ibu, kelihatannya Pak Michael sudah pegang mic. Silakan, Pak Michael, ya. shalom, Pak. Shalom, semuanya shalom. yang hadir. Ya, jom malam ini. Ya, saya setuju dengan Pak Roni. Kita akan tunggu karena ya. kita tidak berhak menghakimi, Pak. Kita yeah. tidak tahu itu dia dari Tuhan atau bukan. Saya yakin kita tunggu Pak. Karena waktu yang akan menguji. Iya. Yeah. Kalau dia memang benar dari Tuhan, dia akan bertahan Pak. Yeah. Tuhan akan izinkan dia bertahan. Untuk menjadi saksinya. Tapi Pasti. kalau bukan, dia akan hilang dengan sendirinya. Sekarang yeah. pun dia sudah dilarang Pak. Untuk ibadah pun dilarang di rumahnya. Di tempatnya yeah. sana. Di Papan itu sudah di Iya. Yeah. Nah agak agak susah dia sekarang mau diizinkan buka ibadah aja. Tapi untuk doa-doa mungkin agak dikurangin. Banyak hal yang menghalangi tapi kalau memang itu dari Tuhan dia akan dengan lancar buka kembali, Pak. Dia akan menjadi saksi Tuhan. Tapi kalau bukan dia itu akan hilang dengan sendirinya. Kita tunggu waktu aja, Pak. Ya. Kita akan perhatikan itu dengan sesama bahwa kita akan melihat bahwa betul tidak si Andi Simon ini dari Tuhan. Kalau yeah. bukan dia akan hilang, Pak. Sirna dengan sendirinya itu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Michael. Itu memang alkitabiah. Cuma maksud saya, seandainya Pastor Andi Simon ini ngadakan KKR, tentunya cari tempat yang masih mungkin bisa diselenggarakan gitu loh. Nah, KKR itu mungkin di gereja. Uh, beliau ini kan dinaungi oleh YHS, ya gereja IR mana yang bisa dipakai, hadirkan Pastor Andi Simon mengadakan KKR dengan dengan mengundang mereka-mereka dari banyak daerah yang sudah dikunjungi, yang sudah disembuhkan itu datang ke sana. Nah, dari situ bisa ada kesempatan Pastor Andi Simon ini membuktikan ini loh yang sudah dijamah oleh Tuhan Yesus ternyata sembuh secara permanen. Dan Senang sekali hari ini dari penjelasan Pak Liman Handoko, Ini yang selalu saya nantikan dari teman-teman yang uh, apa itu belajar dari aliran reform. Karena reform ini kan megang firman Tuhan kan kenceng sekali. Sehingga mereka-mereka ini karena harus kenceng itu lebih teliti dari aliran yang lain, ya, untuk mengkoreksi Alkitab sampai. Oh di, di Alkitab tidak pernah di uh, tidak pernah ditulis ada yang geblak dan lain sebagainya. Itu belum tentu dari kita-kita ini sampai berpikir ke sana. Sebab apa? Memang munculnya nabi palsu itu seringkali membuat jemaat itu bingung ya, apalagi kalau jemaat tidak dengan teliti, tidak dengan dalam belajar Alkitab. Sebab apa? Yang palsu pun tetap dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita mau mengingat ya nasihat Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 15 itu kan pengajaran yang palsu. Nah, nah di situ tadi mereka bisa juga buat mujizat. Mereka bilang Tuhan, aku bernubuat demi namamu, musir setan demi namamu. Tetapi konteksnya Tuhan Yesus itu kan sedang bicara dengan Anda dan saya. Itu waspadalah terhadap nabi yang palsu. Nah, kebanyakan jemaat misal yang sudah ngefan, yang sudah mengagumi ya, mereka tidak bisa lihat dengan mata rohaninya gitu loh. Ya, asalkan pakai cap nama Tuhan Yesus kemudian sembuh dan lain sebagainya. Mereka punya kecenderungan seperti itu. Tetapi hal ini tidak terjadi di kalangan orang reform. Cuman saya nggak tahu Kenapa seorang Petri Smith ya kemudian tidak berani fight, gitu loh ya. Namun bukan berarti saya ingin mereka berselisih terus tidak ya e, perdamaian mereka saya senang ya. Tetapi kenapa orang-orang reform ini kan teliti sekali kenapa tidak berani mempertahankan pandangan saya demikian 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 karena Alkitabnya seperti ini ya. Apakah di undang-undang ITE memang pasti tidak bisa ngomong seperti itu atau bagaimana. Oke, Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya lagi? Kita oh, masih punya waktu. Saya, oh iya, silakan. Patrick Smith. Patrick Smith di, diundang oleh Andi Simon. Saya karena saya tahu karena saya mengikuti dia dan saya Zoom dengan dia. Iya. Yeah. Patrick Smith diundang karena bap nya dicabut sama Andi Simon, Pak. Jadi, yang minta damai itu Andi Simon, Pak, bukan Patrick Smith, Pak. Tapi Oh. Mencabut, mencabut bap nya itu apa Adi Simon dan Patrick Smith diundang ke mana ke Balikpapan. Pas ulang tahunnya Adi Simon, dia diberikan apa satu hadiah, terus satu hadiah, biarpunnya dicopot ya sudah. Tapi pada waktu Patrick Smith punya statement bahwa memang secara hukum kita damai, kita damai karena dia men, men, apa, mencopot apa BAP ya, jadi nanti lepas daripada terhadap undang-undang itu. Tapi secara doktrinal, Patrick Smith sudah bicara sama saya juga pada khusus itu tidak akan pernah berhenti untuk menentang ajarannya Pak Nisimo. Selama dia salah, selama dia tidak tetap bukan Pak Nisimo saja Pak, semua orang yang tidak alkitab ya. bukan kita merasa sombong, bukan kita merasa, yeah. justru kalau kita dia marah itu, itu yang jadi persoalan Pak. Sesuatu okay, yang okay. itu, kalau tidak marah itu ya berarti orang ada tak ada. Justru kita tahu Pak Paroni itu yeah. pegangannya apa, pegangannya punya apa gitu sudah tahu. Paroni memangnya dagang apa ya dagang durian, Pak sudah tahu iya. Yeah. durian busuk pasti enggak, enggak, pasti tahu karena dia pegangannya durian iya betul sudah, sudah tahu firman Tuhan dia salah nggak pernah marah itu orang yang ngerti firman Tuhan kalau nggak yeah. ngerti apa yang dimarahi tapi kalau kita ngerti bukan kata sombong ya saya bukan sombong tapi mengerti nggak bisa enggak kita enggak jadi diem pak itu yang maksud, pak terima kasih pak Rodi oke okay, terima kasih Pak Liman sebab Ketika saya melihat video itu, teman-teman saya yang ngirimi pun juga bilang begitu loh terkesan sepertinya Patris Smith begitu dilaporkan Patris Smith ini kehilangan nyali gitu loh Nah mungkin Patris Smith yang minta maaf lebih dulu kan di video itu kan dikatakan gitu kan Iya yeah. Nah sehingga menimbulkan kesan Patris Smith ini yang minta maaf kemudian um, minta damai sehingga karena Pak Simon sudah ngakui salah, Pastor Andi Simon itu mencabut. Begitu loh Pak Liman. Kesannya seperti itu. Oke, Bapak-Ibu siapa lagi yang mau bertanya silakan. Kita masih punya waktu 15 menit. Apakah sudah cukup? Pak Cliff ini kan ada Pak Cliff ini. Pak Cliff, perlu ada tambahan Pak Cliff? Mungkin Pak Cliff? Saya Iya maaf saya lagi di mobil nih jadi oh. lagi, kalau bisa iya 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 sebenarnya saya saya ngomong ya, cuma ada iya. teman bener rame oke oke Pak iya 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 ya. dan lagi putus-putus lagi. Main waktu aja ya, enggak apa-apa iya -apa. iya ya, ramai sekali ya, ya, mungkin Pak di... Yuce Silahkan mungkin Pak Yuce silakan Pak Yuce silakan kalau ada yang mau ditambahkan atau Pak Effendi Wongso iya Pak saya akan tambahkan sedikit. Silakan. Kita buka Pak. di Markus 9 ayat 38 sampai 40, Pak. Markus 9. Ya. Ayat 38 sampai ayat ayat 38 ya, sampai ya. 39. Ya. ya ya Saya bacakan, silakan, Pak. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan mengikut Pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu, kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi, kata Yesus, yeah. "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Jadi, di sini, Pak, Tuhan aja melarang, yeah. Pak. Jadi, yeah. kita juga gak berhak melarang. Andai kata memang dia bukan dari Tuhan atau dari Tuhan, dia memakai nama Tuhan, kita tidak boleh melarang. Tuhan pun tidak. Melarang, Pak. Biarkan katanya, dan saat itu tidak akan dia mengumpat Yesus. Istilahnya begitu, Pak. Tidak akan memaki-maki nama Yesus saat dia memakai nama Yesus. Anda kata, "Pun itu bukan orang Kristen sekalipun, Pak. Pemakai nama Yesus, saya, saya yakin Yesus tidak melarang, Pak." Begitu, hanya uh, di dalam penjelasan tadi, semuanya saya katakan tadi bahwa kita akan tunggu proses waktu yang akan menyatakan itu, Pak. Ya. Itu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Michael, konteksnya beda Pak. Jadi gini. Jadi gini, yang tadi dikatakan oleh Pak Liman terus kemudian dengan ayat yang Pak Michael bacakan justru ini yang tidak dilarang itu karena bukan pengikut. Iya. Nah, yang dipersoalkan Pak Liman ini justru ini orang ini biasa pegangannya durian ini kan ngerti durian tadi, ya ini pengikut begitu loh pak, yang maksudnya, ya justru ini yang justru Pak Liman katakan munculnya nabi-nabi palsu itu justru apa, mereka itu ada di dalam kita begitu, lho. sudah ngerti tentang firman itu sudah ngerti, sengaja diputar balikan pakai cap nama Tuhan Yesus itu tadi pak, ya ya kalau yang yang ini Yohanes ini justru sama sekali dia bukan termasuk kelompok. Tetapi dia tahu nama Yesus itu berkuasa dipakai oleh mereka. Nah oleh Tuhan Yesus biarlah no, biarlah mes no, kan seperti itu. Yang jadi persoalan justru ya orang di dalam, tetapi tidak diutus maksudnya Pak Liman ke sana. Ya oke okay, barangkali ada yang lain silakan. Masih ada yang mereka lain di. Bu Tobing, silakan Bu Toping ya. ya. Saya hanya mau menambahkan sedikit saja dari satu Yohanes 4. Ibu. Satu Yohanes 4. 4. Oke, okay. saya bacakan. Ayat bu. berapa 1. bu? Ayat 1, Saya bacakan ya. ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Silakan Bu Tobing. Ya, hanya itu aja Pak. Jadi kita memang tidak boleh menghakimi. Kita iya. tunggu tanggal mainnya Tuhan sendiri yang menentukan. Iya, iya, iya. Kita harus belajar bersabarlah, menantikan. Iya, iya. Okay. Karena bagaimanapun... Uh, Tuhan juga mengatakan bahwa pembalasan itu adalah hakku. Iya. iya ya kita hanya bisa berdoa bagi mereka supaya uh, mereka tidak terus-menerus memperjualbelikan nama uh, ya. Tuhan untuk mencari ya. keuntungan. Betul, Ibu. Memang toh akhirnya, toh akhirnya buah itu akan nampak. Nah, upah atau buah itu selalu jatuh pada anak cucu cicit keturunan, ya. Sama seperti kita yang sudah usia mulai senja, harapannya kita tuh apa toh? Oh, enggak apa-apa aku bekerja keras, aku melakukan kebenaran, harapanku aku nanti tua bisa melihat anak cucuku diberkati. Kan begitu, ya. Nah, orang-orang yang bengkok jalannya itu nanti anak cucu cicitnya justru menyedihkan mereka, ya. Oke Bu Tobing sudah ada yang lain Bu. Ini saya mau nambahin Pak. Seringkali orang itu ditutup. Silakan. Nah, ya, oke. Kata-kata ya. untuk menutup setiap pikiran kita itu jangan menghakimi orang yang diurapi Tuhan. Kan tidak ya. boleh itu Pak. Kalau memang tidak benar ya harus ditegur. Kan Iya. Mana ya. ada itu. Dihakimi, kata-kata dihakimi. Tidak bisa seperti itu. Kalau nyata-nyata ya. benar, anak kita berbuat yang tidak benar. Kita bisa main ya. mesin jahit. Ya. Ya, ya sudah tahu, tak betul. Ya harus dipukul, harus dilarang. Jangan ya. bilang ini tidak seperti itu, Pak. Nah, itu yang bikin ya. kita rancu. Kadang-kadang saya bertanya, saya tidak mengerti firman Tuhan secara mendalam, tapi saya mengerti, karena saya ini lulusan dari beberapa gereja berapa hamba Tuhan. Saya kepingin memang, Pak. Saya sampai kemana saja untuk mencari hamba-hamba Tuhan yang top. Saya kepingin belajar. Gitu loh, Pak. Iya. Tapi ya. saat ini pernah mengerti ya memang rahasia firman Tuhan itu sungguh ajaib, gitu loh. Iya. Ya. Ya, ya, itu aja saya, okay. hmm. Pak. Oke, Rasmono, terima kasih. Kata menghakimi saya setuju ya. Sering dipakai oleh hamba-hamba Tuhan tertentu dengan segala perbuatan mereka yang tercela itu untuk menyetop dia tidak dibicarakan. Ya, saya sangat setuju dengan pandangan itu. Namun ini tadi kita harus lebih bijaksana ya. Kapan kita menegur dengan keras, mana yang tidak jemaat karena banyak yang tidak ngerti. Padahal kadang itu kita itu memberikan teguran ya. Sudah dikatakan menghakimi. Contoh, contoh. Misal, sudah ada di dalam pemberitaan di dalam koran baik koran elektronik maupun koran yang fisik ya bahwa si A ini melanggar hukum uh, jinah dan lain sebagainya kemudian mendapatkan hukuman ya mendapatkan hukuman ya uh, sekian tahun penjara dan lain sebagainya ketika kita mulai misalkan seorang pengkutbah itu bicara atau kemudian kita ah, itu keceplosan sebut namanya orang sudah pada bilang jangan menghakimi nah ini konteksnya salah kita bukan menghakimi tetapi kita menceritakan apa yang sudah terjadi fakta sebab bukankah banyak pendeta juga khotbah tentang Daud yang berzina dengan Betseba gitu loh ya demikian ya Pak Rasmono yang anda maksud kurang lebih ya Pak Rasmono, ya betul pak. Oke, betul ya. Kali memang, saya ingin ya. belajar terus tentang itu, pak. Cara menghakimi. Ya. Di mana itu bedanya? Betul, dengan, betul. Jadi memang banyak jemaat. Suatu ketika saya akan angkat ya uh, apa itu tema tentang menghakimi supaya clear. Sebab apa? Dikit-dikit kita rasan-rasan atau kita menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, orang langsung bilang, jangan menghakimi. Nah, seringkali konteksnya itu salah. Begitu loh. Antara kita, iya. Pak, seperti Doton itu kan seperti gitu. Nah, sekarang kita mau bicarakan, kita mau memberkati dia. Bagaimana sementara saya ngerti Firman, tidak boleh wong itu pengajaran yang tidak benar. Nah, dia. terus saya memberkati dia, tidak bisa dong. Ya, iya, kan? betul. Saya kan tapi saya mau limpahkan pada siapa? Saya mau beritahu pada siapa? Iya. ada. Saya kan minoritas. Iya, betul. Iya. Lupa. Saya sampai ya. sekarang ini bingung mau cari orang yang bisa ngerti memberi penjelasan kepada saya secara detail. Itu saya ya. tuh Pak Roni. Ya, terima ya. kasih, Pak Oke, terima kasih, Pak. Lain kali kita ketemu aja ngobrol ya. Oke. Bapak Ibu masih sisa lima menit, ada yang terakhir mau bertanya Pak Yojo, silakan. Ya, silakan um, Pak. Kalau saya nggak bertanya Pak, Ya, Tapi silakan. karena kalau saya dari dulu saya selalu belajar karena saya tidak ingin membuat saya ada pendeta yang pendeta favorit. Ya betul Pak, betul tidak mengkultuskan itu benar. Iya, jadi ya. saya tetap belajar, saya di gereja, saya belajar. Jadi, kalau ada masalah-masalah yang saya kurang jelas, saya pergi ke pendeta saya dan saya bertanya. Ya. Nah, kalau seperti ini, saya ikut itu. Ya. Kalau masih uh, berkisar di firman Tuhan, apapun saya belajar, ya. jadi saya tetap ingin belajar. Jadi, memang uh, soal apa namanya mujizat. Ya, ya tentu kita semua masing-masing mengalami dengan perbedaan kita dengan kita punya uh, apa dengan kita punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Iya. Jadi bagi saya kita, kita ada dalam persekutuan begini atau ada di gereja. Ya tentu kita ya. bisa mana yang kira-kira uh, mendorong kita untuk pertumbuhan iman. Iya. Pelajaran Alkitab yang memang kita nggak jelas, ya kita belajar dari sini. Iya, ya, setuju pak Yaja. Iya, jadi soal mujizat bagi saya itu adalah hak Tuhan. Iya. Walaupun kita minta Tuhan, kita berdoa, kadang-kadang kan ada dalam pergumulan kita berdoa Tuhan, nyatakanlah mujizat supaya si A, si B atau saya sembuh dari sakit atau ya. saya bebas dari pergumulan, tapi bagi saya, itu ya, kita boleh aja ajukan permohonan itu, tapi itu adalah hak mutlak dari hak Tuhan. Iya, Tuhan. iya, jadi saya ikut. Saya ikut. Oke, terima kasih, Pak Yuce.